Sementara itu berbuka puasa bersama dengan mengundang alim ulama untuk memberikan ceramah telah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi kebersamaan dan silaturahmi. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang paling dinanti umat Islam karena keutamaannya penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pada bulan Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena itulah ibadah puasa tak hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, namun menjalankan kebaikan dan juga memelihara kesucian hati. Setiap muslim seharusnya mampu memetik hikmah puasa sebagai jalan bagi orang beriman menuju hamba Allah yang bertakwa. Saat berbuka puasa, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk melakukan secara bersama-sama karena akan mendatangkan keberkahan. Masyarakat Indonesia mengikutinya dan kini bahkan menjadi bagian dari tradisi budaya dengan mengundang alim ulama untuk memberikan tausiah jelang waktu berbuka. Alhamdulillah bahwa kita setiap bulan puasa selalu mengadakan buka bersama di dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita dan silaturahmi kita di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian untuk mempererat juga hubungan kekerabatan kita di antara kawan, sahabat, saudara, seluruhnya. Jadi memang alhamdulillah dengan rezeki yang ada kita kembalikan lagi kepada semua. Tradisi buka bersama atau bukber telah berlangsung lama karena bertalian erat dengan keberagaman dan adat kebiasaan bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi kebersamaan, silaturahmi dan rasa syukur.